suatu hobi yang positif bila itu ditekuni dan sahabat alam introspeksi dan juga kreatif dan sahabat alam kembangkan hobi itu menjadi sebuah pekerjaan. Saya yakin pekerjaan sahabat alam yang didasari oleh hobi pasti akan lebih sahabat alam kuasai untuk melakukan pekerjaan itu. Karena apa? Didasari oleh hobi. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan di mana kita sendiri hobi di bidang itu. Itu kata Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel. Sahabat Alam, kegiatan mendaki gunung atau aktivitas mendaki gunung bukan lagi sebuah kegiatan yang dilakukan hanya segelintir orang-orang yang punya base atau berasal dari komunitas pendaki pencinta alam dan sebagainya. Sekarang bahkan untuk seorang pemula pun bisa melakukan pendakian gunung bila sahabat alam ikut open trip. Karena dengan ikut open trip, sahabat alam akan dipandu oleh senior dari open trip itu sendiri. Oke sahabat alam, mendaki gunung di dalamnya banyak terjadi aktivitas-aktivitas. Bahkan mendaki gunung juga membutuhkan skill. Mendaki gunung juga membutuhkan rasa solidaritas, rasa kebersamaan. Bila itu semua dikembangkan, dari mulai sahabat alam prepare sampai sahabat alam di lokasi melakukan pendakian gunung dan lokasi camping di puncak gunung, akan banyak aktivitas yang bisa digali menjadi sumber pekerjaan. Dari aktivitas-aktivitas itu saya merangkum ada 8 peluang pekerjaan yang bisa sahabat alam kembangkan dari hobi mendaki gunung. Seperti sahabat alam lihat atau sahabat alam pahami, saat melakukan kegiatan pendakian gunung dari mulai prepare sampai pulang lagi ke rumah, ada kegiatan-kegiatan seperti mengabadikan momen dengan video atau foto, masak-memasak, merangkum sebuah pendakian menjadi sebuah cerita dalam bentuk tulisan atau video, dan ada skill-skill di mana skill itu bisa dikembangkan menjadi seorang navigator dengan ilmunya navigasi dan sebagainya. Di sini saya hanya merangkum 8, tapi sebenarnya dari 8 pekerjaan ini yang berasal dari aktivitas mendaki gunung, sahabat alam bisa kembangkan unsur-unsur yang menjadi pekerjaan lainnya, dan saya yakin itu ada. Apalagi buat sahabat alam yang saat ini masih mengikuti pendidikan sekolah menengah, banyak-banyak aktif di komunitas atau ekstrakurikuler, sispala atau siswa pencinta alam, cobalah dalami salah satu dari ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas seperti navigasi, ilmu botani dan zoologi, di mana ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari mengenal tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ilmu navigasi, di mana sahabat alam nanti saat menuju jenjang kuliah, ilmu navigasi akan sahabat alam temukan lagi di fakultas-fakultas seperti pertambangan, pertanian, pertanahan, pelayaran, penerbangan, dan sebagainya. Termasuk ilmu mountaineering, di fakultas kehutanan pasti akan sahabat alam terapkan. Oke sahabat alam, dari 8 pekerjaan yang cocok untuk para sahabat-sahabat alam yang selama ini menggeluti kegiatan atau aktivitas mendaki gunung, peluang pekerjaan yang pertama adalah sebagai chef atau koki. Yang namanya kegiatan mendaki gunung pasti ada kegiatan masak-memasak.
dari tim atau sahabat-sahabat alam yang melakukan pendakian bersama, pasti ada salah satu yang menguasai masak-memasak saat camping di puncak gunung atau di salah satu shelter pendakian gunung. Chef atau koki pendaki gunung itu suka masak-memasak, itu pasti. Saat camping, saat rehat, bayangkan saja di masa depan sahabat alam bisa menjadi chef atau koki. Jangan minder atau nervous. Masakan sahabat alam saat kegiatan mendaki gunung kurang sedap. Perkaya bakat sahabat alam dengan mengambil kelas masak-memasak dan praktekan di alam saat sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung. Jangan biarkan bakat terpendam sahabat alam terhempas oleh omongan sahabat alam lainnya. Keep trying. Chef itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang penting percaya diri. Dari peluang satu ini, sebagai chef atau koki, tidak bisa kan sahabat alam bayangkan. Dari seringnya sahabat alam saat melakukan pendakian gunung, mengembangkan metode-metode cara memasak, mencoba membuat menu-menu, baik itu makanan dan minuman saat camping di puncak gunung. Jika sahabat alam introspeksi, kegiatan masak-masak sahabat alam saat kegiatan camping di puncak gunung bisa sahabat alam kembangkan dan bentuk karakter sahabat alam sebagai chef atau koki. Pekerjaan berikutnya adalah menjadi seorang fotografer. Namanya kegiatan mendaki gunung, sahabat alam sebagai pendaki gunung pasti sering sekali melakukan foto selfie dan mengabadikan foto-foto momen lainnya saat berkegiatan di alam bebas, yaitu mendaki gunung. Saya yakin sahabat alam akan cocok menjadi seorang fotografer dengan gaji yang lumayan. Karena apa? Fotografer memang pekerjaan yang memiliki modal banyak untuk bisa diwujudkan, dari kamera yang lumayan mahal harganya hingga berbagai jenis lensa yang harus dimiliki. Tentu modal yang mahal ini akan menjadi pekerjaan yang menyenangkan jika sahabat alam sudah hobi menjadi seorang pendaki gunung. Maka dari itu, jika sahabat alam sering mendaki gunung dan sering mengabadikan momen-momen dengan kamera yang sahabat alam miliki, ayo mulai sekarang sahabat alam nabung untuk suatu saat nanti membeli kamera yang lebih recommended sahabat alam gunakan sebagai seorang fotografer. Karena seorang fotografer ini akan menjadi sebuah pekerjaan, menjadi sebuah peluang usaha sahabat alam di masa depan yang cocok buat sahabat alam. Karena dari awal didasari oleh hobi mengabadikan momen-momen pemandangan panorama alam saat mendaki gunung. Selain sahabat alam bisa menyalurkan hobi mendaki sambil mengabadikan panorama alam, sahabat alam juga bisa memotret banyak pemandangan yang bisa sahabat alam jual menjadi uang, menjadi cuan saat turun mendaki gunung dengan kamera sahabat alam. Jadi peluang pekerjaan yang kedua sebagai fotografer ini, mulai sekarang sahabat alam sadari bahwa kegiatan foto, memotret di alam bebas saat mendaki gunung, ayo kembangkan lebih baik lagi. Karena kegiatan memotret sahabat alam di alam bebas saat mendaki gunung, ayo sadari saat ini juga bahwa kegiatan memotret sahabat alam bisa menjadi sebuah peluang pekerjaan atau usaha sahabat alam nanti di masa depan menjadi seorang fotografer. Berikutnya adalah penulis outdoor. Seorang pendaki gunung selalu memiliki banyak cerita dalam setiap perjalanannya. Sahabat alam bisa mulai menulis di website atau mengirim artikel ke media-media online yang berhubungan dengan kegiatan outdoor.
Karena sahabat alam tentu memiliki banyak pengalaman selama menjadi seorang pendaki gunung. Sahabat alam akan mendapatkan banyak uang jika berani memulai untuk menulis di media sahabat alam sendiri, seperti di website misalnya. Atau seperti saya katakan tadi, sahabat alam bisa mengirim artikelnya ke sebuah media online. Sahabat alam akan mendapatkan tawaran iklan jika banyak viewer di website sahabat alam. Saat masih di sekolah, sahabat alam yang gemar menulis membuat karangan-karangan tulisan, dan sahabat alam dikombinasikan dengan kegiatan mendaki gunung, tentunya ini akan menjadi sebuah sinkronisasi, sebuah keselarasan. Sahabat alam mulai menulis sebagai penulis outdoor. Peluang pekerjaan berikutnya yang keempat adalah guide pendakian. Sering mendaki gunung akan membuat sahabat alam mahir mengingat jalur pendakian. Sahabat alam bisa memulai karir sebagai pemandu atau guide selama pendakian. Jangan sia-siakan bakat sahabat alam menjadi seorang pendaki gunung. Pengetahuan sahabat alam tentang jalur pendakian bisa membuka lapangan pekerjaan atau usaha untuk sahabat alam sendiri. Sahabat alam akan memiliki banyak uang dengan mengantarkan para turis-turis dari luar negeri. Jika sahabat alam kumpulkan uang hasil sahabat alam memandu para turis, saya yakin gaji sahabat alam itu lebih banyak dari para pegawai negeri. Dan akan lebih baik lagi jika sahabat alam mulai merintis menjadi guide pendakian. Cobalah sahabat alam juga mendaftar untuk mendapatkan legalitas ke sebuah komunitas seperti APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Dan akan lebih baik juga sahabat alam lebih libat dalam ilmu-ilmu navigasi, di mana sebagai guide pendakian tentunya sahabat alam membutuhkan juga sebuah aplikasi yang bisa lebih mapan sahabat alam mengantarkan turis-turis melakukan pendakian gunung. Pekerjaan kelima, penjualan produk outdoor. Para pendaki gunung sering sekali membeli barang-barang outdoor. Kenapa sahabat alam tidak mencoba memulai karir menjadi reseller, afiliator, menjual barang-barang outdoor? Untungnya lumayan banyak. Apalagi sahabat alam, selain seorang pendaki gunung, sahabat alam juga punya fasilitas media sosial. Sahabat alam bisa menjadi afiliator, reseller khusus produk-produk outdoor. Karena saya yakin sahabat alam paham bagaimana cara menggunakan outfit saat cuaca hujan, saat cuaca kemarau, saat malam hari. Dan sahabat alam juga paham cara menggunakan peralatan masak-memasak, cara mendirikan jenis tenda tertentu. Banyak sekali teman-teman mendaki untuk mencoba usaha reseller atau afiliator, atau mengikuti afiliasi barang-barang outdoor. Banyak yang sukses dan hanya sedikit yang gulung tikar. Itu pun karena kurang konsisten, kurang eksistensinya. Untungnya dapatkannya pun sangat lumayan, apalagi bila didukung eksistensi yang tinggi. Permintaan pun semakin banyak di pasaran, karena sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang sedang menekuni dunia traveling, termasuk mendaki gunung. Bahkan yang tidak hobi mendaki gunung pun banyak menyukai outfit gaya petualang atau produk-produk petualang, dari mulai sandal, jaket, kaos, topi, dan sebagainya. Karena bergaya seorang petualang dengan menggunakan outfit outdoor terasa, katanya mereka, semakin tren. Nah, ini peluang untuk para pendaki menjadi seorang penjual produk outdoor. Ini peluang. Peluang pekerjaan berikutnya adalah sebagai konten kreator. Pernah berpikir menjadi seorang videografer? Sahabat alam akan mendapatkan banyak uang jika sahabat alam berhasil membuat konsep video sahabat alam seperti di YouTube.
dan dilihat banyak orang. Intinya, jangan cuma hanya membuat video asal-asalan saat mendaki gunung. Pilih jenis kamera yang sahabat pakai untuk take video. Sahabat alam akan jadi jutawan jika berhasil membuat video yang bagus dan menarik untuk ditonton oleh pengguna YouTube lainnya. Menjadi seorang konten kreator dengan basic petualangan di alam bebas, tentunya banyak ide-ide. Baik itu tutorial outdoor, baik itu khusus pendakian gunung, baik itu khusus mendemo, masak-memasak di alam bebas, menjadi seorang chef memasak di alam bebas. Dan sahabat alam juga bisa membuat tema-tema khusus menjelajah alam, mencari tumbuh-tumbuhan, dan sumber-sumber air minum. Banyak sekali ide-ide di alam bebas, termasuk sahabat alam yang punya mental lebih, sahabat alam bisa kembangkan menjadi seorang konten kreator solo camping horror. Saya yakin sahabat alam bisa berselancar di YouTube. Banyak peluang pekerjaan konten kreator yang berasal dari hobi mendaki gunung atau sering berkegiatan di alam bebas. Pekerjaan berikutnya adalah sebagai nahoda kapal. Seorang pendaki gunung itu pasti pernah dan pintar menguasai navigasi. Jika sahabat alam bisa belajar banyak untuk menjadi kapten kapal laut atau seorang anggota SAR atau seorang pilot pesawat terbang. Karena meskipun sahabat alam sering berlalu lalang di daratan, dengan kemampuan ilmu navigasi sahabat alam bisa menjadi seorang kapten kapal. Jika tak terwujud, sahabat alam juga bisa menjadi anggota tim SAR. Dengan kemampuan ilmu navigasi sahabat alam, sepertinya banyak peluang pekerjaan seperti yang sudah saya sebutkan di keempat tadi, yaitu guide pendakian. Karena seorang guide pendakian akan lebih baik mampu menguasai ilmu navigasi. Buat adik-adik yang masih sekolah, yang masih belajar dan sekolah di tingkat atas, atau sahabat-sahabat alam yang sekarang kuliah di perguruan tinggi dan aktif di mahasiswa cinta alam, lebih banyak lagi belajar ilmu navigasi. Karena ilmu navigasi nanti akan banyak diterapkan terutama di fakultas-fakultas kehutanan, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Dan buat sahabat alam yang punya cita-cita menjadi seorang nahoda kapal, kapal pesiar, pilot pesawat terbang, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, dan menjadi tenaga pengukur di pertanahan, juga membutuhkan ilmu navigasi sebagai dasarnya. Pekerjaan atau profesi berikutnya yang terakhir adalah sebagai tentara. Keahlian sahabat alam masuk hutan bisa saja menjadi bekal sahabat alam di masa depan untuk menjadi seorang tentara. Keren, sebab sahabat alam bakal keren layaknya Song Joong-ki dari Korea itu. Sahabat alam tertarik untuk bekerja sebagai apa? Setelah menonton video ini, yang terpenting adalah jangan gampang patah semangat. Sahabat alam, 8 profesi pekerjaan yang bisa sahabat alam pilih setelah sahabat alam menggeluti hobi mendaki gunung. Buat saya, yang terpenting adalah setelah sahabat alam menonton video ini, yang terpenting adalah jangan gampang sahabat alam patah semangat. Sahabat alam sebagai pendaki gunung banyak dididik dan belajar di alam. Seperti sahabat alam mulai dari prepare pendakian sampai kembali pulang selamat ke rumah. Tentu sahabat alam banyak belajar proses mendaki gunung. Begitu juga saat sahabat alam mulai mencari, mulai membuka peluang usaha. Cobalah untuk mengingat-ingat kembali, mencari referensi, dimulai dari hobi sahabat alam sendiri. Karena seperti di awal saya katakan, sebaik-baiknya pekerjaan atau usaha sahabat alam adalah pekerjaan yang didasari oleh hobi. Kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Karena dengan pekerjaan yang didasari hobi, sahabat alam akan melakukan pekerjaan itu dengan santai. Karena sahabat alam menguasai proses melakukan pekerjaan itu. Yang terpenting adalah jangan gampang patah semangat. Sekali lagi, sahabat alam dididik oleh alam. Dengan cuaca ekstrim,
dengan trek pendakian yang ekstrim juga. Dan saat Sahabat Alam memilih untuk memulai karir Sahabat Alam, sama seperti saat Sahabat Alam mendaki gunung. Dari mulai prepare, bagaimana caranya Sahabat Alam melalui proses dari mulai prepare sampai kembali pulang ke rumah. Di dalamnya ada proses prepare, estimasi, melakukan trek pendakian, mendirikan tenda, dan selamat sampai pulang ke rumah. Seperti juga itu Sahabat Alam merintis karir usaha. Cobalah introspeksi untuk menggali potensi dari hobi Sahabat Alam mendaki gunung. Dari mulai kegiatan masak-masak bisa menjadi pekerjaan chef atau koki. Dari mulai foto memoto, potret memotret di alam, Sahabat Alam bisa menjadi seorang fotografer atau youtuber atau content creator atau seorang penulis outdoor. Dan Sahabat Alam yang lebih paham dengan ilmu navigasi, Sahabat Alam bisa mengembangkan profesi atau bekerja di menjadi kapten kapal, menjadi nahoda, menjadi pilot, dan sebagainya. Apalagi bekerja di lembaga-lembaga seperti pertanahan, kehutanan, pertambangan, semuanya membutuhkan ilmu dasar navigasi. Oke, Sahabat Alam, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi Sahabat Alam menggali potensi hobi mendaki gunung menjadi sebuah pekerjaan di mana di dalamnya banyak profesi-profesi yang bisa Sahabat Alam kembangkan menjadi sebuah pekerjaan atau usaha. Buat Sahabat Alam yang baru bergabung di Cape Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada Sahabat Alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar Sahabat Alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Cape Channel. Saya Dia Gusman bersama Cape Channel. Salam kali. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I